Wajib, selamat datang di Pion Music. So guys, nih samping aku udah ada Jeep dia yang kemarin kita lift kit 3.5 inch. Kitnya itu menggunakan Teraflex, dan untuk shocknya dia pakai dari Falcon yang piggyback. Tapi ini serinya tuh yang SP2. Dan langsung aja kita lihat videonya. Let's go. Oke, sahabat Jeep, ini dia nih mobilnya nih. Ini adalah mobil salah satu member dari Browser 4x4 yang sering ngajak kita jalan-jalan nih guys. Ini dia mobilnya. Jadi kemarin tuh datang masih dalam keadaan standar untuk tingginya ya. Tapi aksesorisnya udah lengkap banget nih guys. Jadi dia udah nambahin tenda tuh dari Darche Ellipse. Terus roof rack ya, dia pakai dari Rhino Rack. Nah, kalau misalnya sendiri kan itu sana Rhino Rack. Dan untuk side step dia juga udah diganti, dia pakai yang dari AMP Research, yang ini yang Extreme, yang dual motor. Nah, ini motornya ada dua nih guys, satu ini dua. Untuk ini udah IP68, terus bisa menampung hingga berat 600 lbs atau sekitar 192 kg sahabat Jeep. Udah mantap banget. Nah, ini juga udah ada saklar on off nya jadi pada saat dipakai main ini di offin aja, jadi dia nggak bakal naik turun pada saat pintu dibuka, jadi nggak usah otomatis kayak gini. Tapi kalau pakai harian ya lebih baik dipakai saklar di onin. Nah, untuk tampilan depan seperti ini sahabat Jeep. Dia lampu pilar sampingnya dia pakai 3 inch tuh dari Light Force. Ini kita lihat aja ya. Ini ada 4 titik, mirip-mirip model dengan Rigid yang D series. Terus untuk lampu atas ya, dia pakai light bar 50 inch. Ini dari Rigid Radiance. Terus ada juga bracketnya ini tuh dari Zeroth. Kalian bisa lihat. Ini Zeroth. Lampu udah lengkap. Ini menurut aku tampilan standar untuk kegiatan off-road nih guys. Jadi lampu wajib dua, satu di atas, satu di pilar samping. Terus ada tenda dan juga roof rack. Nah, ini dia nih roof racknya dari Rhino Rack. Mari kita lihat langsung ke bagian kaki-kakinya pasti. Nah, sebenarnya untuk long tail drag link dia sih masih standar sahabat Jeep. Ini masih standar ya, tapi dia sudah lift kit nih. Ini lift kitnya, kitnya dia dapat pair, terus dapat stopper juga di bagian sini yang kuning-kuning. Lalu yang pasti shocknya dong. Ini shocknya yang dari Falcon, yang tipe series 3, ini yang piggyback punya. Nah, jadi kelebihan dari si shock ini adalah karena dia mempunyai tabung reservoir, jadi sudah jelas dong isi nitrogen dan juga olinya itu lebih banyak daripada yang monotube. Dan jadi suspensinya lebih nggak cepat panas nih, khususnya di bagian shocknya nggak cepat panas. Terus
suspensinya makin berasa enak dan juga nyaman daripada yang single. Itu sahabat Jeep. Nah, untuk besi-besi ininya tuh, ini udah hard alloy semua. Jadi udah keras, misalkan kena benturan juga di bagian bawahnya sini, itu tuh masih aman banget sahabat Jeep. Jadi nggak usah takut, kalau kalian udah pakai shock dari Falcon, kalian nggak usah takut nih kalau shocknya bakalan hancur ataupun pecah pada saat dipakai kegiatan adventure atau off-road. Nih guys, ini mau dipakai nih sama Pak Tarno karena mau di spuring. Nah, jadi seperti ini guys, tuh tampilan dari Jeep JL 3.5 inch yang sudah menggunakan kitnya itu dari TerraFlex, shocknya juga dari Falcon. Nah, kalau mau lihat bagian belakangnya seperti ini nih sahabat Jeep. Untuk shock-shocknya, bracketnya pasti otomatis sudah dapat bawaan. Jadi posisi si track bar tuh bakaran lurus dan sejajar. Nah, untuk knalpotnya masih standar sahabat Jeep. Jadi suaranya ya masih sama lah. Kemarin juga udah di test drive sama Mas Edi untuk tingkat kenyamanannya. Mobilnya tuh udah nggak limbung dan masih aman. Oke, sahabat Jeep, kayaknya segitu aja buat kita review singkat mobil Jeep JLA. Karena mau di spuring nih, mungkin nanti kita akan lanjutin lagi untuk reviewnya. Tapi kurang lebih seperti itu sih, sahabat Jeep. Dia cuma ada penambahan lift kit doang 3.5 inch yang membuat travel dan juga artikulasi dari bannya itu lebih luas. Jadi pada saat bermain tuh nggak gampang mentok dan nggak menyusahin kita lah pada saat dipakai main. Intinya kayak gitu sih sahabat Jeep. Lihat kan, ini jarak travelnya tuh jauh banget antara fender dengan bannya. Di sudut sini juga, depan juga, jadi lebih tinggi sahabat Jeep. Jadi lewatin obstacle-obstacle di outdoor, di off-road, ataupun di hutan, masih aman. So, buat teman-teman yang mau tampilan Jeep JLA kayak gini, langsung aja DM Instagram atau kontak tim marketing kita, atau kalian bisa cek di marketplace kita di Tokopedia, Blibli, Bukalapak, terakhir kita juga ada di Shopee. Dan yes, sampai jumpa di video berikutnya, karena aku akan nge-review Pioneer Jeep Today hari ini, ngapain aja. Dadah!